Kejohanan Asia GT Festival 2019. Cuaca panas terik bukan menjadi halangan buat pelumba negara Jaziman Jaafar dan Frank Yu dari Hong Kong untuk menggegarkan litar antarabangsa Sepang SIC apabila menamatkan perlumbaan pertama kelas GT3 di tempat kedua. Laporannya bersama Tina Rama. Dengan suhu panas terik di litar, membawa kepada punca tayar kanan depan jentera pelumba negara meletup di pusingan ke-9, tidak menghalang Jaziman dan pasukan bangkit meneruskan perlumbaan untuk menamatkan saingan di tempat kedua. Hari ni agak panas lah. Dalam kereta pun kita normally ada blower dan cooler tapi tak seberapa kuat. Fokus pun untuk race dan fight kereta depan, so tak terfikir juga. Tapi daripada kepanasan pun tayar meletup di selekoh nombor 9 tapi dapat cross finish line tempat kedua. Jaziman menjelaskan bagi perlumbaan kedua esok, pasukan akan melakukan sedikit perubahan strategi. Dalam perlumbaan pertama ini, tim AAI bersama pemandunya Nick Yeloli dan Junson Chen muncul juara. Tahniah kepada pelumba pemotoran empat roda negara Jaziman Jaafar telah menamatkan perlumbaan kelas GT3 bersama Frank Yu dari Hong Kong dengan jenteranya Mercedes AMG GT3 di pentas podium dan tewas kepada jentera BMW GT3 di Asia GT Festival 2019 hari ini. Belum berakhir di sini, pelumba negara akan beraksi kembali di aksi terakhir kejuaraan ini esok. Tina Rama, RTM.